AC Milan terkesan dengan performa Fikayo Tomori, Rossoneri akan berupaya mempermanenkan status Tomori. Fikayo Tomori gabung ke AC Milan dari Chelsea pada bursa transfer Januari lalu, bek berkebangsaan Inggris itu didatangkan dengan status pinjaman. Dalam kesepakatan dengan Chelsea, Milan punya opsi untuk membeli Tomori senilai 28 juta euro. Namun, Rossoneri kabarnya tengah berusaha untuk menawar harga Tomori. Tomori sejauh ini sudah tampil 12 kali di semua kompetisi bersama Milan. Dari 12 laga itu, Tomori 11 kali jadi pilihan utama Stefano Pioli untuk mengisi lini belakang dengan diturunkan sebagai starter. Wakil Presiden Kehormatan Milan, Franco Baresi, mengonfirmasi keinginan klubnya untuk mempermanenkan status pemain berusia 23 tahun itu. Namun, Baresi juga menyadari kalau ini tak cuma tergantung kepada Milan. Kami akan melakukan segalanya untuk merekrutnya secara permanen, ujar Baresi kepada La Gazzetta dello Sport seperti dilansir Football Italia. Masih ada 2 bulan sebelum akhir musim, dan ini bukan cuma tergantung Milan. Tomori memaksimalkan dirinya dengan talenta dan determinasi. Dia tidak menunjukkan rasa takut meski bermain di liga yang baru. Melihat potensinya, dia bisa jadi seorang juara yang hebat. Saya harap dia memenuhi ekspektasi, kata Baresi soal Fikayo Tomori. Menurut laporan Sky Sport Italia, AC Milan sudah menyiapkan tawaran pembuka untuk mengamankan Fikayo Tomori. Tomori sendiri membuka peluang untuk bertahan di San Siro. Meski demikian, dia belum membicarakan soal masa depannya dengan manajer Chelsea, Thomas Tuchel. Barcelona sudah mulai menyusun kandidat pemain bidikannya di bursa transfer musim panas nanti. Striker Eintracht Frankfurt Andre Silva jadi salah satunya. Setelah melepas Luis Suarez ke Atletico Madrid pada musim panas lalu, Barcelona belum mendapat penyerang baru yang mumpuni. Mereka sempat berupaya memboyong Memphis Depay dari Lyon, tapi gagal. Memphis Depay kabarnya masih jadi prioritas Barcelona, apalagi penyerang asal Belanda itu kontraknya akan habis pada musim panas nanti. Namun, menurut laporan Bild, Barcelona juga mengincar Andre Silva yang kini memperkuat Eintracht Frankfurt. Striker asal Portugal itu tampil impresif bersama Frankfurt. Dia mencetak 21 gol dalam 24 kali penampilan di Liga Jerman dan menempati posisi kedua daftar top skor di bawah striker Bayern Munich, Robert Lewandowski. Andre Silva juga punya nilai plus yang dinilai menguntungkan Barcelona. Dia pernah merumput di Liga Spanyol saat dipinjamkan ke Sevilla dari AC Milan pada 2018 dan 2019. Selama satu musim ini, Andre Silva mencetak 9 gol dalam 27 kali penampilan di La Liga. Meski demikian, harga disebut-sebut jadi kendala buat Barcelona. Masih terikat kontrak dengan Frankfurt sampai 2023, Andre Silva diperkirakan dibanderol 40 juta euro. Namun, Presiden Barcelona Joan Laporta punya hubungan baik dengan agen Andre Silva, Jorge Mendes, yang dinilai bisa menguntungkan Blaugrana. Eintracht Frankfurt juga tak akan keberatan untuk melepas Andre Silva karena mereka butuh dana untuk mempertahankan Luka Jovic. Setelah melepas Luis Suarez, Barcelona tak punya striker yang moncer di lini serang. Sejauh ini hanya Lionel Messi yang jumlah golnya sudah menyentuh 2 digit di Liga Spanyol. Lionel Messi sudah mencetak 23 gol dari 26 kali penampilan bersama Barcelona di Liga Spanyol musim ini. Antoine Griezmann kemudian menyusul dengan 8 gol.